Okey, sejuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan arju biha an-najah, yawma la yunfa'ul malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ballagha risalata rabbi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita ikhwatul iman, kita sampai muka surat 94, 95. Yang kedua, iaitu tajuk dia tanda-tanda hati yang sakit. Hati yang pertama, tanda kata dia sakit, tidak mengenal Allah, tidak mencintainya, tidak merindukan perjumpaan dengannya, dan tidak mau kembali ke jalannya, serta lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Itu tanda yang pertama, hati sakit. Tanda yang kedua, hati sakit, tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Ikhwatul iman, satu benda saya suka ulang. Tajuk macam ni, orang macam saya lah nak baca jadi malu. Malu betul. Pasal kita duk baca ni kena kat diri sendiri. Saya lah, hadapan saya ni, saya tahu elok-elok belakang. Saya ni. Dia memang kena tandai sendiri. Tajuk pertama tu, cuba tengok. Tidak mengenal Allah, tidak mencintainya, tidak merindukan perjumpaan dengannya, dan tidak mau kembali ke jalannya, serta lebih suka mengikuti hawa nafsu. Kita rindu ke Tuhan ni, Allahu Akbar. Pepatah Melayu kata, jauh panggang daripada api. Quran sebut pada kita tentang faman kana yarju liqa'a rabbih. Tentang orang-orang yang yarju liqa'a rabbih, orang-orang yang memang ada hati nak jumpa Tuhan. Nak jumpa Tuhan. Hadis-hadis sahih menyebut, kita pasti melihat Tuhan kita. Kita pasti melihat Allah. Pasti melihat Allah dalam syurga. Tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Tak tahu, ikhwan nak baca macam mana, saya pun tak tahu. Jadi terbungkam kita dibuatnya. Seperti ungkapan pepatah. Ini bukan hadis, tapi ini adalah kita kata pepatah dalam bahasa Arab. Dia kata, ma li jurhin bimaitin imlamu ilamu. Ma li jurhin bimaitin ilam. Luka
tidak terasa sakit bagi orang yang mati. Dia kata luka tak terasa sakit bagi orang yang mati. Orang mati ni kita jentik dia ke, kita pulah dia ke, tak ada apa. Jadi cuba antum buka muka surat 109 tengok. Muka surat 109. Dia buat main satu syair yang dibacakan oleh Imam Ibnul Mubarak. Muka surat 109 tu, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairul linafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su' wa ruhbanuha. Ini daripada Abdullah bin Mubarak. Dia kata, sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Dia kata, ra'aitu zunub. Dia kata, aku tengok yang dikatakan dosa itu tumitul qulub. Dia betul-betul bagi hati orang ni mati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha. Dia kata apa? Dia kata, dan sesungguhnya, dia kata, az-zullah. Az-zullah ni maksud dia kehinaan. Sesungguhnya, dia kata, dosa tu buat kita yurithu zullah. Buat kita mewariskan kehinaan idmanuha dalam masa yang panjang, sentiasa dawam. Dosa ni bagi hati mati, satu. Yang kedua, dosa ni dia buat kita tanggung hina tu sepanjang masa. Dia kata, watarku zunu, dan dia kata meninggalkan dosa itu hayatul qulub. Itulah satu kehidupan untuk hati hamba. Nak bagi hati kita sehat, nak bagi hati kita ni ada, orang panggil ada makrifat. Bukan makrifat apa-apa tu. Makrifah maksud dia kenai. Hati kita ni dia celik. Hati kita ni dia tak pandangan yang tidak sama. Sebab Quran sebut pada kita, la ta'mal qulub walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, dalam surah Al-Hajj. Allah kata mereka bukan buta mata, tapi mereka buta mata yang ada dalam dada mereka. Yang ni hati perut mereka tu buta. Jadi dia kata, nak bagi hati tu hidup, celik, segar, dia kata tarkuz dunuk. Belajar tinggal dosa. Dan kita pun selalu dengar syair yang disebut oleh Imam Syafi'i ketika dia jumpa dengan Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah, guru Imam Syafi'i, dalam bab syair dia kan, dia kata, syakautu ilal waqi' ansu al-hifzi, dalam Diwan Al-Syafi'i. Aku jumpa Waqi' bin Jarrah, aku nak tanya satu soalan. Soalan apa? Su al-hifzi. Hapai payah dapat. Dia panggil jahat hafalan. Su al-hifzi. Jahat hafalan. Dia tak mau lekat. Aku cerita kat dia, aku duk hapai susah-susah. Diceritakan dalam manakib, Imam Syafi'i ni kalau dia buka macam ni, muka surat sebelah, muka surat sebelah. Dia nak hapai muka surat sebelah aja. Muka surat sebelah ni dia kena tutup dengan lengan baju dia. Kalau dia tak tutup, dia dapat semua. Manakib. Tak ada satu bahagian dia rasa dia tak mau apa. Maka dia kena tutup dengan lengan baju dia. Kalau dia tak buat lagu tu, dia dapat semua. Maknanya otak tu, bagus lah. Yang penting bukan otak kita lah. Yang tu yang penting. Macam tu punya bagus otak. Dia satu hari dia tak apa. Tak boleh dapat. Tak dapat. Maka dia jumpa Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah ni nama satu tokoh hadis yang terkenal di Mekah. Dan dia diharamkan masuk ke Mekah kerana baca beberapa hadis. Tokoh hadis tak boleh masuk Mekah. Hantu bayang time tu. Time ni jangan cakap lah. Time ni semua tak mau cakap lah. Zaman dulu. Zaman Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah tu tokoh hadis besar.
Tapi ada satu dua hadis yang dia baca, orang Mekah tak suka dengar. Maka kalau dia masuk ke Mekah, dia pun nak bunuh dia. Waqi' bin Jarrah kata pada Imam Syafi'i, tarkul ma'asi. Fa innal ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Waqi' bin Jarrah pada Imam Syafi'i, tinggal dosa. Kerana ilmu adalah cahaya. Cahaya tak boleh duduk dalam hati ahli maksiat. Imam Syafi'i kata apa? Fa akhbarani fa arsyadani. Dia bagi ilmu dekat aku dan dia bimbing aku. Jadi pasal tu orang-orang dulu depa nak dapat ilmu, yang ilmu tu bersifat murabbi. Ilmu tu dia bertindak proses jiwa manusia. Dia kata ilmu tak boleh duduk sekali dengan dosa. Kena tinggal. Di sini pula Abdullah bin Mubarak dalam syair dia kata tarkuz zunub hayatul qulub. Dia kata tinggal dosa adalah sebab bagi hidupnya hati. Wa khairul li nafsika wa isyanuha. Dia kata khairul li nafsik. Hang tinggal dosa ni satu benda yang cukup baik untuk diri hang. Cukup baik. Isyanuha. Kita biar dosa tu jadi satu benda yang tak dipedulikan. Tinggal dia. Kita tinggal dosa ni adalah satu benda yang cukup bagus untuk diri kita. Perbuatan yang cukup baik adalah tinggal dosa. Dan dia, kebaikan tu khairul linafsik. Hang akan nampak pada diri hang. Itu berkaitan dengan tajuk kita baca tadi. Pada muka surat tadi, kita baca muka surat tadi. Muka surat 95 tadi. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak juga bagi tahu pasal apa dosa tu boleh jadi dan pasal apa dosa tu jadi satu benda manusia kadang-kadang tak boleh tinggal. Di bawah tu dia kata wahal afsadaddin illa almuluk. Dia kata tidak adanya merosakkan agama melainkan almuluk. Ha. Tu bahasa Melayu dia kata apa saya tak tahu. Bahasa Arab dia kata al-muluk. Al-muluk ni maksud dia siapa, ikhwan? Malik. Orangnya ada kuasa. Kerana mereka tak peka dan bagi perhatian yang serius pada agama. Maka orang awam, orang yang terikat dengan pendidikan orang besar-besar ni, dia akan terima satu pendidikan agama tak besar. Ini saya abang siap-siap yang kata ni bukan saya nah. Abdullah bin Mubarak. Kalau kita nak tengok kata dia hak lebih jelas lagi, kita buka satu kitab nama Ada' wa Dawa', tulisan Imam Ibn Qayyim. Ada kata-kata dia di situ. Dia kata kat sini wahal afsadaddin, dalam keadaan istifham dia tanya, tidakkah agama ni telah melalui masa mafsadah, masa rosak dia? Illa, melainkan kalau agama lalu masa rosak dia, al-muluk, pemimpin yang bagi rosak agama tu, metod pendidikan. Dia kata wa ahbaru su wa ruhbanuha, dan tidaklah pemimpin tu jadi rosak melainkan dia kata ulama jahat, ulama su dan para ahli ibadah yang tak ada ilmu. Takat tu cukup tersorah nah, tersorah. Takat tu kita boleh tengoklah. Bukan saja dia kata macam ni. Imam Ghazali sebut benda yang sama dalam kitab Ihya. Imam Ghazali sebut benda yang sama, fasadur ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi ulama isu. Imam Ghazali kata fasadur ra'iyah, rosaknya rakyat, bi fasadil muluk, kerana rosaknya pemimpin. Wa fasadul muluk, rosaknya pemimpin, bi ulama isu, kerana ada ulama yang pemimpin buat rojokkan, dia tak ikhlas. Dia jahat. Hasan Basri dengan Asy'abi jumpa gubernur. Ini dicerita oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah. Jumpa Hasan Basri dengan Asy'abi, dipanggil oleh khalifah, gubernur.
Gubernur cerita satu masalah, khalifah hantar satu surat mai kat dia suruh buat satu benda. Gubernur kata, aku rasa benda ni macam tak apa betul lah. Aku nak minta nasihat hang. Hampa berdua ni lah Hasan Basri dengan Asy'abi. Asy'abi ni ulama terkenal dalam tafsir, semua kita akan jumpa nama Asy'abi. Asy'abi. Asy'abi tu bukan Wahabi, Asy'abi. Wahabi benda lain. Tak ada kena mengena dengan kita. Dua tokoh besar ni pergi jumpa gubernur. Gubernur nak minta nasihat. Gubernur tanya pada Asy'abi, macam mana aku nak buat? Ni nak habang kata, hak dia kata tadi tu betul. Asy'abi kata kat gubernur, dia kata, wahai tuan gubernur, hang ni gubernur, atas daripada hang ni khalifah. Artinya, hang menerima arahan daripada orang atas. Hang cuma ada bidang kuasa yang sangat terhad. Kalau hang buat benda ni tak betul sekalipun, maka yang akan tanggung adalah orang yang suruh hang buat benda ni, bukan hang. Hang tak akan tanggung. Jadi hang just buatlah apa yang dia suruh buat. Dan hang sendiri tak apa suka dengan benda yang dia suruh hang buat, maka hang lepas di hadapan Tuhan, kata Asy'abi. Masa Asy'abi kata lagu tu, dalam hati dia duk ingat, mudah-mudahan apa dia kata tu menenangkan jiwa gubernur. Tu gubernur berpaling kepada Hasan Basri. Hasan Basri ni orang besar. Kelahiran dia disaksikan oleh Umar Al-Khattab. Dia pernah menyusu dengan isteri Nabi, Maimunah. Kata Hasan Basri, dia berjumpa dengan 70 orang sahabat Nabi. Dia tabi'in besar. Hasan Basri, bila gubernur kata, macam mana pandangan hang? Hasan Basri bagi satu nasihat yang sangat menarik. Hasan Basri kata, wahai gubernur, apabila hang berdiri di hadapan khalifah, Tuhan mampu menyelamatkan hang. Apabila hang berdiri di hadapan Tuhan, khalifah tak boleh nak selamatkan hang. Maka hang patut tahu ke siapa hang kena takut. Cakap tu je, tak mau cakap banyak. Cakap tu je. Orang utara kata apa? Jenis gubernur makan nasi dah. Dia bukan makan dedak, dia makan nasi. Dia boleh pegang. Habis semua, keluar daripada istana. Pergi sembahyang Zuhur. Di dalam masjid, orang ramai lah orang tahu. Pembesar panggil dua tokoh besar ni, mereka pun nak tahulah apa cerita. Habis sembahyang Zuhur, Asy'abi bangkit bercakap. Asy'abi kata, ketika berdiri di hadapan gubernur, aku mencari redha daripada gubernur. Maka Allah palingkan dia daripada aku. Ketika Hasan Basri berdiri depan gubernur, dia mencari redha Tuhan. Maka Tuhan bagi hati gubernur tertarik dengan ucapan dia. Kerana dulu ada ulama macam tu. Banyak benda selamat. Banyak benda jadi selamat. Tak mahu huraian panjang-panjang, ikhwan. Tekat tu cukup. Jadi yang nak habaq tadi ni had ni, pepatah Arab ni kata, ma li jurhin bi maitin ilamun. Dia kata, luka tak rasa sakit bagi orang mati. Bila luka tak rasa sakit, maksudnya ada benda matilah. Kerana hati yang sihat pasti rasa sakit dan terseksa dengan perbuatan maksiat. Hal itulah yang membuatnya bergerak untuk kembali bertaubat kepada Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitan tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka. Orang baik-baik ni, orang yang ada takwa, orang yang ada iman, Allah kata, idza massahum. Idza massa. Massa bermakna disentuh. Satu, massa makna disentuh.
syaitan menyentuh dia. Orang yang kerasukan syaitan juga kita kata massah syaitan. Massahumus syaitan. Dia disentuh oleh syaitan, dia jadi kena rasuk. Syaitan dia main lepas pemikiran-pemikiran yang tak elok. Itu juga kita kata massahumus syaitan. Dia disentuh oleh syaitan. Jadi perkataan masa ni dia ada banyak makna. Tapi kesemua makna tu tunjuk kata syaitan cuba buat sesuatu nak bagi lingkup dia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila mereka itu, terjemahan Melayu di sini, dia kata dibayang-bayangi. Mungkin juga, tapi masa syaitan masuk, macam dalam hadis Nabi kata, dia masuk urat darah kita. Tak mana darah tu boleh pergi seluruh anggota kita, situ dia sampai. Ke otak, ke jantung ni semua tempat darah ni. Antara jantung dengan otak kan. Doktor lah kata, saya mana tahu. Doktor kata, doktor jual, kita pun jual lah. Ni tempat ni dia kata, otak dengan jantung ni, duk supply darah naik turun, naik turun. Jadi inilah tempat dia. Dia kacau kita atas sini. Dia main tang otak, dia main tak mana darah boleh pi, dia pi. Orang mukmin tanda kata dia dipelihara oleh Allah, tazakkaru. Dia akan ingat Allah. Dia akan ingat Allah. Dia lawan ingat Allah. Kalau kita baca dari segi terjemahan dia, kita tak nampak. Tapi kalau kita tengok urutan Arab dia tu, nampak. Nampak sangat-sangat. Nampak apa dia? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila syaitan, idza massa, apabila syaitan main nak sentuh dia, syaitan melalui satu proses nak main sentuh dia. Syaitan ada dia punya khitah-khitah dia, langkah-langkah dia. Syaitan duk main sikit-sikit, dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Kita boleh rasa, ikhwan. Kita kuat, kita tak kuat, kita nak tumbang, kita tak tumbang, kita nak hanyut, kita tak hanyut, kita boleh rasa. Kita duduk satu tempat, kita kata lagu ni punya aku duduk lama, di jahanam sembahyang. Boleh rasa, boleh rasa. Maka yang tu dimaksudkan dengan massahum ta'ifun minasyaitan. Dia mula duk rasa dah. Macam kita nak demam kan? Bukan kata bangkit-bangkit pagi demam panas tu. Dah. Dia sikit. Dia main lagu ayat mata lagu nak berayak. Dia main lagu duk kejip mata rasa macam dah pasiak. Panas badan lah tu. Panas badan lah tu. Nak demam lah. Bila dia duk rasa, dia duk rasa. Tazakkaru. Cepat-cepat dia sebut nama Allah. Apa jadi pada dia? Fa'idhahum mubsirun. Dia segera ingat kesalahan-kesalahan yang banyak yang pernah dia minta ampun. Tak kala dia nak ulang balik. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu. Dia kata, yang hari tu pun aku buat banyak dah dengan Tuhan. Takkan nak jatuh pula lagi. Kadang-kadang dia jatuh dah. Dia ingat balik pada Allah. Maka ayat ni nak beritahu kata apa? Ini di antara hati yang tidak mati. Hati yang mati, yang macam mana? Hati yang mati, dia buat salah ke? Dia buat apa ke? Dia tak ada ingat apa-apa. Jauh sekali nak ingat pada Allah. Ini ayat 201 daripada surah Al-A'raf. Ayat 202 daripada surah Al-A'raf tu, sambungan daripada ayat ni, Allah kata, wa ikhwanuhum yamudduhum fi ghayy. Allah kata, dan saudara-saudara mereka, orang mukmin ni, ada adik-beradik, ada hidup, berkeluarga semua. Bila saudara mereka, wa ikhwanuhum, duk tengok mereka ni, macam nak anyut, tapi sedap balik. Macam nak anyut, sedap balik. Apa mereka nanti buat? Yamuddunahum fi ghayy. Mereka lagu duk buka jalan nak bagi hanyut tu. Dia tengok kawan tu tak rebah, dia jadi sakit hati. Macam mana dia ni boleh tahan? Dia cucuk lagi jarum. Jarum pula dia pakai jarum karat-karat. Hak jenis, kena bisa-bisa. Dia cari jalan nak bagi kawan tu rosak. Dan dalam keadaan, mereka ni kata Quran, summala yuqsirun. Dalam keadaan mereka tak pernah patah semangat nak bagi orang baik-baik ini hancur dan rosak. Itu beza hati mereka dengan hati mukmin.
Satu, diri mereka rosak. Mereka tak rasa dah rosak. Kedua, mereka merosakkan orang lain. Mereka tak rasa juga rosak. Kita rosak pun kita dah rasa. Tambah kita duduk pergi pegang tangan kawan, masuk satu lubuk puaka dengan kita ni. Berdosa kita rasa. Mereka ni dah. Mereka tak boleh bagi pelingkup orang. Dah mereka tu dah terlingkup. Mereka tak boleh bagi pelingkup orang. Orang putih kata apa? Guilty conscious. Betul ya? Eh? What we say in Malay. Dia tak bagi, dia tak boleh bagi rosak orang, dia rasa bersalah diri. Awak aku tak boleh bagi lingkup kawan tu, dia rasa bersalah diri. Ini hati manusia yang tak terkesan, tak terasa dengan dosa yang dia buat. Sedangkan orang-orang yang hatinya sakit selalu mengikuti keburukan dengan keburukan juga. Orang yang hati dia sakit, benda buruk, lepas satu buruk, dia buat lagi satu buruk. Tapi pada mata dia, ikhwan, dia ada dua masalah. Satu masalah, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Syaitan memperhiaskan amal dia bagi nampak elok. Itu satu. Itu di pihak syaitan. Di pihak diri dia pula, dia kata, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya apa yang kami buat ni benda baik. Quran kata, walakinnahum la yashurun. Quran kata, sesungguhnya mereka tak pernah nampak hak mereka buat itu kerosakan. Pasal apa jadi macam tu, ikhwan? Pasal ini masalah hidayah daripada Tuhan. Pasal itu, ikhwan, ulama bagi tahu. Tadi saya tengok Abadi buat naik kitab Madarijus Salikin. Kitab tu bagus, ikhwan. Kitab tu membicarakan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aja. Satu ayat tu jadi satu kitab. Ibnu Qayyim kata, masa aku pergi Mekah, aku tengok telaga Zamzam, aku teringat hadis Nabi. Nabi kata Zamzam diminum di atas niat. Ma'u Zamzam lima syuribalah. Bila aku minum telaga Zamzam, aku minta kepada Tuhan, bagilah aku boleh alim lebih daripada guru aku. Aku pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia minum. Dia kata Allah makbulkan doa aku. Aku nampak apa yang ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai aku boleh tulis satu buku. Nama dia Madarijus Salikin. Dahsyat. Tapi dia kata apa? Satu benda aku tak terlupa minta. Aku minta lebih alim daripada guru aku. Tapi aku tak minta lebih saleh daripada guru aku. Sesungguhnya guru aku lebih saleh daripada aku. Oh, dahsyat, ikhwan. Berkat Zamzam tu. Kita, ikhwan, bukan kata Zamzam, gentung dia pun kita dah telan. Duk lagu ni lah kita. Apa masalah kita pun tak tahu. Hati perut kita, masalah hati perut kita tak percaya dengan apa yang Nabi sebut. Ulama' kata, orang buat dosa ni terbahagi pada dua. Satu manusia, bila dia buat dosa, dosa tidak memberi satu ketakutan pada dia. Hak ni sangat dimurkai oleh Tuhan. Allah marah. Dia buat apa sekalipun dia buat kesalahan. Dia minum arak ke, dia berzina ke, dia curi ke, dia zalim orang ke. Lepas dia buat, dia mai rasa apa? Dia mai rasa syok. Kadang-kadang dia mai rasa tak puas. Siapa aku minum hari itu satu gelas? Eh? Segelas. Patut aku bagi satu jam. Dia bukan kata takut. Tak puas. Ini satu jenis manusia. Macam ni banyak Quran mencerca. Mencerca tindakan manusia lagu tu. Quran hadis-hadis kata Allah tak suka. Tapi ada lagi satu manusia, dia buat dosa. Dia tahu benda tu dosa. Bila dosa tu mai kat dia, dosa tu mai dengan manis, dosa tu mai dengan sedap, dosa tu mai heret hati perut dia pergi buat, dia pun terlupa asat hak benda-benda dia duduk belajar tu. Yang kata neraka, yang kata azab tu, dia terlupa asat. Dia pun terjebak dengan dosa tu. Bila dia terjebak dengan dosa, dia teringat kat Tuhan. Dia teringat dan dia beristighfar. Orang yang macam ni,
Quran banyak sebut dalam bentuk memuji. Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Bukan Quran redha dengan dosa dia, tapi kerana dia nak beristighfar pada Allah. Dan ketahuilah, masa dia istighfar tu sungguh-sungguh, dia tak main-main. Tapi bila dosa tu main, dia tak boleh lawan. Dia tak boleh elak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, cerita dalam hadis Bukhari, Nabi cerita dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah berkenaan dengan orang macam ni. Nabi cerita 1400 tahun silam, Nabi cerita ada di kalangan umat dia macam ni. Nabi kata annal abdan aznaba zamban. Nabi kata ada satu hamba dia buat dosa. Faqala rabbi aznabtu zamban faghfirli. Dia kata, ya Allah, aku buat dosa, ampunlah aku. Dia buat dah, tak kisah dosa apa dia buat dosa dah. Lepas tu dia kata, ya Allah, aku buat dosa. Dia duduk, dia macam tersedak balik. Orang utara kata dia terantuk. Dia terantuk. Astaghfirullahaladzim. Siapalah aku pergi jadi metara ni. Dia menyesal bukan kata buat-buat. Dia menyesal sungguh. Dan masa dia buat dosa tu, memang dia terlupa sungguh. Orang kata out of control. Dia kata, ya Allah, aku buat dosa, tolong ampun aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, Nabi kata qala Allah. Masa dia kata, ya Allah, ampun dosa aku, Allah sambut. Allah kata, alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih. Allah kata kat malaikat, Allah kata, tengok asat pada kawan ni, sesungguhnya hamba aku ni, dia tahu kata dia ada satu Tuhan yang boleh mengampun dosa dia dan boleh juga mengambil tindakan di atas kesalahan dia. Tetapi dia pilih untuk minta ampun pada Tuhan dia. Sedangkan dia tahu Tuhan dia boleh ampun dosa dia dan Tuhan dia boleh hukum dia di atas dosa itu. Dia masih nak minta ampun ke Tuhan dia. Nabi kata apa? Allah berfirman, Allah kata, ghafartu li'abdi. Aku ampun dosa hamba aku ni. Dia buat dosa, dia beristighfar. Nabi kata, summa makatha masya Allah, summa aznaba zamban. Nabi kata, lepas dia minta ampun ke Tuhan, summa makatha, berlalu satu masa yang panjang dalam hidup dia, gedegam pula buat dosa. Gedegam tu bahasa utara lah. Dia buat dosa pula. Hari itu 6 bulan silam, 8 bulan silam, setahun dah silam, minta ampun dah. Jumpa ke siapa, gedebang-gedebung pula. Kenal pula. Jumpa member lama-lama. Dia kata, jom kita jumpa. Dia pun lama dah tak keluar malam macam mereka semua. Sekali keluar malam, kenal pula ganja. Kenal pula hamba Allah tu. Kenal-kenal jadi satu macam lupa dunia. Lagi secawan segelas pula, dia sudah langgar. Terlentang pula tepi jalan. Summa makasa. Benda tu panjang. Berlalu kena pula. Sedak-sedak tanya, di mana aku? Terlupa. Duduk termenung. Astaghfirullahalazim. Awaklah aku jadi macam ni. Menangis pula. Menangis pula minta ampun kepada Tuhan. Dengan air mata. Nabi kata, Allah berfirman. Allah kata, tengok hamba aku. Dia buat dosa. Lepas tu dia tahu ada Tuhan yang boleh bertindak pada dia dan boleh mengampun segala dosa dia. Dia pilih nak minta ampun pada Tuhan. Nabi kata apa? Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata, aku ampun dosa hamba aku. Sampai di ujung hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, summa makasa, berlalu pula satu masa yang panjang. Jadilah kutu pula kat dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata dekat dia, qad ghafartu li'abdi faly'amal ma syaa. Allah kata, sentiasalah aku nak bagi ampun pada dia dan kau buatlah apa yang kau nak buat. Janji kau bertaubat, aku ampun dosa kau. Sampai macam tu, ikhwan. Ini orang yang kedua bila dia buat dosa. Dia tak macam kawan hak mula tadi.
kawan hak mula tadi buat dosa dengan satu pantun pula dia bagi, alah-alah celuk ke apa pekasam, dahlah dia jahanam. Dia pergi bagi satu pantun pula kat kawan tu, alah-alah celuk apa pekasam, biar goreng makan dengan nasi terus. Apalah dia kata. Dia bagi contoh pula. No, hang duk tengok aku seorang. Lagi teruk pun tak ada. Lagu tu punya contoh dia bagi. Nak menyesal ke, nak insaf ke, tak ada mai. Dia lagu duk cakap sombong, cakap takabur. Hak macam ni, Allah tak suka. Hak macam ni, dia nak jadi tajuk hak kita baca tu. Luka dah tak terasa dah. Tapi hak kedua ni kita baca ni, Dalam hadis Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Qudsi. Allah kata, ya benda Adam, Allah kata pada hamba jenis kedua ni. Allah kata, ya benda Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah kata, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu berdoa pada aku dan kamu harap pada aku, selama itulah aku ampun dosa kamu dalam keadaan apa sekali kamu buat dosa, dan aku tak mau peduli. Ni untuk hamba geng kedua tadi ni. Allah kata, wahai anak Adam, selama hang mai doa ke aku, selama mulut hang ringan nak beristighfar pada aku, hati hang ikhlas minta ampun pada aku, hang harap kepada aku, hang tak rancang pun nak buat dosa lepas itu. Tetapi hang tak kuat nak lawan arus dosanya mai. Hang jatuh pula. Tapi tak ada rancangan. Ini hari Ahad, 24 hari bulan, dah minta ampun. Cadang 24 hari bulan, tahun depan pula nak buat pula. Tak ada. Tak ada rancangan macam tu. Dia tak ada plan. 2 tahun silam ke depan, kena pula. Kena-kena tu, da'awtani. Hang panggil pula nama aku. Hang minta ampun pula pada aku. Warajautani. Hang harap pada aku. Allah kata, ghafartu laka. Aku tetap nak ampun. Aku tetap nak ampun hang. Ala ma kana minka. Macam mana keadaan hang sekalipun. Wala ubali. Aku tak peduli hang ni siapa. Allah kata, ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balagat zunubaka ananas sama summas taghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau hang mai ke aku dengan dosa hang menimbun sampai ke paras langit, hang minta ampun pada aku, akan aku ampun dosa hang walaupun sepenuh dengan langit. Ya benar Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Kalau hang mai dekat aku dengan dosa memenuhi bumi ni, dosa penuh bumi. Tahu dosa apa yang dia buat? Dekat tipu pilihan raya, takkan penuh bumi ke? Sikit-sikit saja. Dosa apa yang dia buat ni? Dia main dengan dosa biqurabil ardi. Bumi ni penuh dengan dosa dia je. Allah kata, summa laqitani, hamai jumpa aku, la tushrik bi syai'a, hamai jumpa aku dalam keadaan tak ada dosa syirik. Kira takkan dia buat dosa-dosa besar, syirik tak ada. Pakai tangkai pun tak pernah ada. Orang duk cerita pasal benda-benda lain, dia tolak. Tapi dengan dosa dan maksiat, dia tak boleh tolak. 3 tahun dah berhenti rokok. Dah masuk 3 tahun sehari, kena pula rokok. Pasal apa? Dia kata, ni baru punya rasa strawberry. Mainlah rasa sebatang tengok. Kalau tak mau sebatang pun, sekali tarik pun jadilah. Dia kena-kena strawberry. Selalu duduk kena vanila, coklat. Hari ni kena-kena strawberry. Daripada sebatang, terus jadi sekotak. Allah kata, hang buat dosa penuh dengan bumi. Kemudian hang mai ke aku dalam keadaan tak ada syirik. Allah kata, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku nanti buat mai keampunan aku pada hang seluas langit dan bumi hang. Artinya ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala bila hamba itu berdosa dan minta ampun pada Allah, Allah suka.
Dalam hadis Tirmizi, Nabi kata apa dia? Nabi kata, kullu bani Adam khata', anak Adam ni akan terlibat dengan dosa. Nabi kata, sebaik-baik orang buat dosa adalah orang yang bertaubat daripada dosa dia. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Apa yang menyebabkan hati kita tertutup adalah usaha kita sendiri, dosa. Apa yang kita buat, itulah kita akan tengok. Apa yang kita buat, lepas itu Imam Ghazali ada kata, kalau nak melihat kehidupan kita di hari akhirat, senang ataupun susah, tengok kehidupan kita lah ni. Kita nak tahu, kita dapat syurga nombor berapa. Ini kata-kata Ghazali saja, bukannya hadis. So kalau kita setuju, kita boleh terima. Kalau kita tak setuju, kita boleh komen. Imam Ghazali kata, kalau nak tahu nasib kita di hari akhirat, macam mana? Senang ke susah? Tengoklah kita dah buat apa. Kita dah buat apa. Kalau hati kita ni peratus dia tinggi kepada Allah, bermakna besar kesenangan kita di hari akhirat. Kalau hati kita ni kecil sangat dengan Tuhan, kecil sangat. Kebaikan-kebaikan ni sikit sangat kita buat, tapi kita rasa besar. Sesikit mana kebaikan kita buat, sesikit itulah kesenangan kita di hari akhirat. Sebanyak mana ingat kita pada Allah, sebanyak itulah senang kita di hari akhirat. Hidup kita di dunia ni cermin kata hidup kita di akhirat. Kalau kita rasa bahagia dengan Tuhan, kita rasa redha dia sebagai Tuhan, kita puas hati dengan segala-galanya, kita bersabar dengan segala ujian dia, kita terima semua. Besar macam tu kita punya korban jiwa dan raga untuk Tuhan, sebesar itulah kurnianya akan kita dapat di hari akhirat. Air mata kita turun ni banyak mana kerana duk tanggung ujian dalam dunia ni. Seberat tu ujian kita, seberat itu juga kesenangan yang akan kita raih di hadapan Tuhan. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, Hasan Basri dia komen ayat di atas, ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hasan Basri kata, itu adalah dosa di atas dosa, sehingga membuat hati menjadi buta lalu mati. Quran kata, kalla bahkan bal rana ala qulubihim. Bahkan rana. Rana ni maksudnya tertutup dengan satu tutup yang tak boleh buka dah. Besi tu dah sampai jadi berkarat. Ran. Karat. Susah dah nak buka. Pasal apa jadi macam tu? Makanu yaksibun. Di atas apa yang mereka usahakan. Hasan Basri kata, itulah maksud dia. Dosa di atas dosa, sampai dosa di atas dosa, dosa di atas dosa, buat hati menjadi buta lalu mati. Baca Quran ke orang mati, apa manfaat yang dia ada, ikhwan? Mereka manfaat kembali pada orang yang baca. Manfaat tu kembali pada orang yang baca. Dia dah mati dah. Masa dia matilah, kita duduk pihak bank, riba haram. Riba haram apa? Dia tak boleh pinjam loan manalah. Dia dah mati dah. Tak mana loan dia nak buat. Hampir habang riba kat dia haram. Nak habang riba haram ni masa duduk ada nyawa. Kalau tak silap, kemarin surat khabar kan, ayah Pin meninggal. Ada baca? Ha? Semalam kan? Umur dia 74 tahun. Dia meninggal di Besut, Terengganu. Nabi sebut adalah di Bukhari, la tasubul amwat. Jangan kamu cerca orang mati. Dia ada keluarga, dia ada anak, dia ada cucu, dia ada cicit semua. Nak kata lebih kurang kat dia masa dia hidup. Dia nak kata dia sesat ke, nak kata dia apa, supaya kata-kata tu boleh mengubah dia masa dia hidup. Hari ni dia dah mati. Apa kita kata? Serah dia kepada Tuhan. Tuhan tahu nak buat apa dengan hamba dia, kita tutup mulut. Ada orang komplain apalah pi tanam dia tempat orang Islam, komplain masa hidup lah. Jangan komplain lepas tu orang dah mati. Kalau dia mukmin, dia bertindak secara amanah. Kata masa hidup ni, duk kata. Dulu ada apa? Kumpulan-kumpulan yang tolak hadis. Kita ada orang cakap, kita nak tengok esok dia mati macam mana. Tengok dia mati buat apa?
Masa dia hidup ni lah. Katalah, hang sesat. Hang ni duk tolak hadis Nabi ni, Tuhan boleh campak hang dalam neraka kalau hang tak bertaubat. Kata, biar dia terkena kat hati dia, kot-kot ayat tu buat dia berubah. Dia pun dah tak ada nyawa, dah ikat dengan kain putih. Kita lagi duduk pergi tengok. Oh, hang sesat. Tak ada guna, kata kat dia. Tak ada guna. Ini adalah masa dia akan menerima pembalasan dengan Tuhan dia. Pasal apa ya kawan? Kita duduk pergi kata ke orang jahat lepas dia mati tak baloi. Dengan Tuhan nak bagi pada dia, dengan kita kata tu, tak masuk. Dan kadang-kadang kata kita pula boleh buat keluarga itu yang tak tahu apa-apa disakiti. Pasal tu agama ajak takziah. Takziah ni apa dia? Redakan kesedihan keluarga. Redakan kesedihan keluarga. Kata. Supaya Allah ampun dosa. Saya takkan mak nak kata lagu. Tak usah kata apa. Senyap. Tak saya nak kata juga bagi Tuhan laknat dia. Tak ada hak kita nak cakap macam tu. Tak ada hak. Tak ada hak. Dan bukan nak bela Yapin. Tak mau bela. Cuma nak habang akhlak orang Islam. Kita tak setuju. Habang tak setuju masa orang hidup. Anak tak setuju dengan entah syekh pada anak tu bida'ah. Habang. Padahal anak itu bida'ah. Anak tak mau buat. Entah nak buat, entah boleh buat. Dia pun boleh habang pada kita. Syekh, entah kata bida'ah, di sisi anak dia tidak bida'ah. Yang ni walaupun entah kata dia bida'ah, di sisi anak dia hasanah. Habang. Habang macam tu. Itu kita punya hujah. Habang. Supaya orang tak keliru dengan kita. Tu kita tahu dia buat tu pasal apa. Dan kita tahu pasal apa orang ni tak mau buat. Clear. Dan kalau kita nak kata juga, kata masa hidup. Bawa hujah masa hidup. Supaya kot-kot dia terdengar tu, dia tertawan dan terpikat dengan hujah kita. Cukup lah dekat tu. Kawan tu pun dah mati, kita lagu duk buat macam cicak man pula dah. Tapi lah kawan ni, pi apa? Masa dia hidup lah nak kata kat dia. Masa dia dah mati, serah dia kepada Tuhan. Tuhan yang akan hisap manusia. Dan Tuhan hisap manusia macam mana, ya kawan? Quran beritahu. Fa'amma man thaqulat mawazina. Allah himpun semua kebaikan yang hamba tu buat, dia timbang. Bukan dia ambil satu, semua. Wa'amma man khaffat. Ambil pula semua dosa, bukan satu. Semua. Nak layak masuk neraka ni bukan kerana satu dosa. Semua ditimbang. Letak sebelah. Semua kebaikan letak sebelah. Timbang. Dekat kita macam tak ada kebaikan lah. Dekat kita. Kita pun tak pernah buat baik kat dia. Dia pun tak pernah buat baik kat kita. Tapi dia kat anak dia. Dia dekat keluarga dia. Dia dekat cucu dia. Bukan kebaikan ke semua tu? Allah timbang letak sebelah. Ikhwan Nuh, kita duduk baca hadis imam Muslim kan. Sikit punya karut ke perempuan ni. Pi bagi makan anjing. Minum air lah. Bukan pasal minum air tu saja, tapi kerana Tuhan timbang semua. Tengok-tengok yang ni dia buat kerana Allah. Ikhwan, nak bagi anjing makan boleh kan mengharapkan pujian orang? Anjing, siapa nak puji? Orang lari muka lazah tu, nak kena sama. Dia ni pula duk bercedok ayak bagi anjing tu makan. Kita pula mazhab Syafi'i. Larilah kita. Apa hang duk pergi buat leceh kita kata. Tu kalau kena tu, tu 6 ayak tanah. 6 ayak mutlak, 1 ayak tanah cari mana? Padang pasir kering kontang, satu manusia tak ada. Dia dengan lapar ayak, dia rasa sampai liuk tak ada atas lidah ni. Tengok ada ayak dalam perigi rendah tu, dia pun turun ambil ayak minum. Dah basah dah mulut dia dengan ayak tu, anjing tu pula lagu lidah dah keluar ayak tak ada. Dia boleh rasa simpati. Masa tu orang tak ada, Tuhan aja nampak dia. Agak-agak dia turun tu, agak teringatlah kepala dia. Mana nak tahu, tahun ni dapat tokoh Mak Ali Jirah ke apa. Tak ada. Betul-betul mengharapkan Tuhan. Sungap-sungap turun. Ni, kasut tu buah ayak. Sangkut tangan gigi. Lagu duk rabat nak. Bagi anjing makan, lega. Anjing pun tak ada ucap terima kasih ke apa kat dia. Lebih.
Tuhan timbang kebaikan dan sebab kebaikan kita buat kerana dia. Barulah nak sampai ke syurga, barulah nak sampai ke neraka. Kalau ikut kita punya pertimbangan, dah masuk neraka dah hamba Allah tu. Pasal kita tak puas hati dengan dia. Tapi Tuhan tidak ikhwan. Sangat adil pertimbangan Tuhan. Pasal tu Hasan Basri kata, sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Tu tanda kata hati tu hidup. Nabi kata apa? Tamhuha. Bila kamu buat silap, cepat-cepat ikuti dengan kebaikan. Tamhuha. Nabi kata cepat-cepat. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di antara kebaikan yang kamu boleh buat, kamu begui manusia ni dengan ucapan yang baik-baik. Dia boleh potong kesalahan kita. Jumpa satu orang, ibda bisalam. Kita mula bagi salam. Pasal Nabi kata dua orang yang bertembung, dua orang Islam yang bertembung, siapa orang Islam yang paling bagus? Nabi kata alladhi yabda'u bisalam. Siapa yang start bagi salam, dia bagus. Kita assalamualaikum, dia nak beralih muka ke? Dia nak ludah ke? Hang ke? Jahannam tui. Ada. Jenis-jenis beranak hari apa pun tak tahu. Ada. Satu jenis kumpulan lagu tu. Dia tak setuju dengan kita. Tui dia bagi. Tak teringin aku nak jawab salam hang. Baik fikir dia. Kita yang mula kebaikan. Tadi ni kesalahan kita yang apa-apa kita tak sedang buat. Dipotong oleh Tuhan. Dipotong oleh Tuhan. Baik. Yang ketiga. Tanda hati sakit. Tidak merasa sakit. Tidak merasa tersiksa dengan kebodohan, ketidaktahuannya akan kebenaran. Berbeda dengan hati yang sehat, yang akan merasa sakit dengan datangnya syubhat, ketidakjelasan pada dirinya. Seorang ulama menyatakan, tidak ada dosa yang lebih buruk selain daripada kebodohan. Itu dia, bodoh. Nak kata apa? Satu manusia dia jadi bodoh, dia tak tahu agama dia. Kan? Saya cerita sikit pengalaman saya dengan satu budak ni. Budak muda, bagus punya budak muda. Cakap banyak. Saya kata kat dia. Saya kata, komen sikit. Oi, dia kata, saya mana boleh komen ustaz? Ni agama punya hal. Saya tak boleh komen, ni semua ustaz-ustaz punya. Saya kata kat dia, agama ni kita punya, bukan ustaz punya. Dia kata, saya tak berani. Lain bak saya berani komen. Ugama saya tak berani komen. Dah semua dia kata tak boleh, kira tak boleh. Saya kata, ugama ni kita punya. Saya bagi contoh kat dia. Kita mimpi kita ada anak. Dalam mimpi tu kita pegang dia, kita peluk dia, kita cium dia, kita lambung dia naik ke atas. Duk main dengan dia ni. Jaga-jaga tak ada anak. Boleh tak lepas mimpi tu kita nak pegang dia, kita nak rasa nikmat ada anak? Tak boleh, kena tunggu mimpi pula. Dan mimpi ni bukan boleh panggil dia mai. Ikut suka dia. Kita nak mimpi jadi raja, mimpi kena hambat dengan jin. Kita dah set dah. Dah ambil ayat sembahyang semua siap dah. Dah baca doa. Bagilah aku jadi sultan sekali, ya Allah. Alhamdulillah. Nak mimpi je bukan betul mimpi. Mimpi-mimpi anjing gila main hambat kita. Allah, penatnya jadi sultan. Tak mau dah jadi sultan lepas tu. Dia mai. Orang putih panggil apa? Dream. Mimpi. Tapi kalau kita ada anak betul, kita pegang dia, kita sayang dia, kita peluk dia, boleh cubit dia, boleh tampang dia, seronok tengok dia riau. Itu perangai bapak tak elok kan? Dia suka tampang anak dia. Budak tu riau, dia macam duk dengar subhanallah, subhanallah, dia zikir. Pagi budak tu cubit sikit. Islam kita punya. Kita kena pegang, kita kena belai, kita kena peluk. Pasal Islam agama kita. Kalau kita jadi orang Islam, tak boleh komen agama kita. Kita jadi orang Islam sampai tak tahu sumber agama kita. Kita jadi orang Islam sampai tak tahu agama kita pergi mana. Bermakna kita macam mimpi beragama. Sebenarnya kita tak ada agama. Kena rasa agama ni kita punya. Kita boleh cakap pasal agama kita. Siapa tak boleh halang kita. Selagi mana kita bercakap dengan prinsip dia. Satu orang baca hadis tak betul. Kita kena komen ni agama kita. Macam anak kita. Orang main tuduh. Anak kita hisap dada. Anak kita pusha dada. Tak hangat kita. Kita bangkit, kita pertahan. Kita tanya mana bukti.
Itu bukti anak kita. Anak kita menangis, kita boleh pergi peluk dia. Anak kita susah hati, kita boleh tanya kat dia, abang, pasal apa? Itu anak kita. Tiba-tiba agama Islam, agama kita, kita tak boleh tahu. Kita tak boleh tanya. Pasal apa tak boleh tanya? Pasal hang bukan ustaz. Siapa yang cakap macam tu? Hanya ustaz saja boleh cakap pasal agama. Oh, dia dengar dia lagu angkat kening macam Zainazin. Oh, dia kata macam tu. Saya kata macam tu lah. Macam tu lah kita ni, ikhwan. Pasal tu bila kita satu, suka saya kata selalu, jangan bagi otak kita jadi donat. Dia jadi bulat seketik, orang boleh buah coklat pula atas tu. Punya teruk kepala otak kita ni. Orang boleh ikut suka, suka. Macam orang buat baulu kan. Dia punya acuan ikan mas ke, telur naga ke. Tu orang ikut suka jadi. Tak boleh. Kita kena jadi macam mana? Apa? Tak apa, baca dulu. Maka bila manusia dia sampai tak tahu agama, prinsip-prinsip, ikhwan. Prinsip kena tahu. Prinsip kena tahu. Pasal lah sekali kita dah tak boleh nak pandu apa-apa dah, ikhwan. Akhirnya kita kembali pada ayat Quran. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita kena jaga diri kita dan keluarga kita. Itu kemuncak hidup kita. Jaga elok-elok. Imam Sahal pernah ditanya, wahai Abu Muhammad, apa yang lebih buruk daripada kebodohan? Dia jawab, kebodohan akan kebodohan. Tidak tahu bahawa dirinya bodoh. Itu dia. Lalu ada yang komen, dia benar. Kerana hal itu menutup pintu ilmu secara total. Kalau Imam Ghazali, dia guna perkataan, rajulun la yadri annahu la yadri. Satu orang yang tak tahu. Dia tak tahu, kata dia tak tahu. Dia tu dah tak tahu. Lagi satu punya murakab. Tu orang kata jahil murakab. Murakab ni maksud dia apa? Bersusun. Murakab yang pertama, dia tak tahu. Lepas tu lagi satu murakab naik di atas bersusun. Dia tak tahu, kata dia tak tahu. Orang putih kata apa? Saya tak ada tanya orang putih. Kenapa dia kata bahasa tu? Kalau orang utara kata, nala punya bodoh. Teruk punya bodoh. Cakap macam dia tahu. Tapi dia tak tahu. Jangan jadi macam tu. Itu menyebabkan jiwa kita jadi mati. Tak tahu apa ikhwan. Kita tak tahu apa makna Nabi, apa makna Rasul. Kita tak tahu. Lepas tu, susah ikhwan. Benda tu susah. Kadang-kadang orang cakap dengan kita, orang kata, Allah, benda yang cakap tu kecil sangat. Kita ada lagi benda besar nak cakap. Dia bukan macam tu ikhwan. Dia masalah nilai. Anda tahu tak nilai? Kita nak pergi ke Negeri Sembilan kan? Duk jumpa nilai. Kena pikirah nilai. Kita punya pendapatan sebulan dok ada 25,000. Itu yang tak mahu abang tu. Pendapatan kita sebulan 25,000. Kita tu orang lain lah. Baik. Mai hari birthday kita. Bini kita ni dia pergi pasar Kambodia. Dia pergi pasar Kambodia. Kita punya pendapatan tu, kita naik Mercedes. Rumah kita ada aircon. Laman rumah kita pun buat aircon. Rumput-rumput rumah kita pun kita supply aircon. Kita punya senang punya orang. Kira kita keluar aircon, masuk aircon. Keluar kita punya aircon, masuk aircon office. Keluar office punya aircon, masuk aircon supermarket punya aircon. Keluar kereta pula. Daripada kereta, terus masuk masjid pun. Masjidnya ada aircon. Masjid tak ada aircon, kita tak pergi punya. Kita gaji RM25,000 sebulan. Bini kita pergi pasar Kambodia. Kambodia punya pasar ni. Dia tengok-tengok, hari ni hari birthday abang aku. Dia sudah pergi beli kain. Kain mai pada Kambodia punya kain. Semeter RM2.50. Semeter RM2.50. Beli 4 meter RM10. Mai bagi hari birthday kita. Kita dapat kain tu, kita tanya, Jekyll kah? Dia kata, dah, Kambodia. Kita pun ambil slip gaji kita. Aku punya gaji RM25,000. Dia ni bagi Kambodia punya kain.
Pasal kita pakai pun semita 450. Ni kita duk pakai buat baju ni semita 450. Kita buat baju 4 meter. Dan tak apa, pakai kalkulator cepat tengoklah berapa duit. Jumlah baju kita tak masuk seluar. Baju saja kita, gaji kita 25,000. Bini kita bagi kat kita 4 meter 10 ringgit. Pakai tak pakai nak buat baju? Kita duduk depan cermin, kita tengok rambut pun kita pergi potong di kedai, sekali potong 150. 150 potong rambut. Tu kan kata potong rambut, kepala pun dia boleh potong. 150. Orang kampung duduk pergi potong rambut RM3, RM4. Kita ni potong saja, tak masuk rambut kita dalam kepala dia pergi garu-garu tu semua. Tak kira lagi. Potong saja. 150. Kalau kita manusia yang tak reti nilai, kain tu nanti duduk tang situ, sampai 4 tahun lagi sekalipun duduk situlah kita tak sentuh. Tapi kalau kita manusia yang tahu nilai, nilai dia bukan masalah RM10. Masalah siapa yang bagi. Siapa bagi? Anak kita ni baru duduk taktih-taktih. Anak kita ni baru 10 tahun. Dia kata, ayah bukan hari ni hari jadi ayah. Ha? Kita pun satu macam punya sengap, senyum tak senyum sama banyak. Dia kata, ayah nasi semalam ada cik goreng kat ayah, mau tak? Allah. Dunia tak pernah sambut birthday macam tu. Nasi semalam dia nak goreng. Dia tu umur 10 tahun. Dia goreng cara dia lah. Dia buah nasi, dia bubuh tu, dia punya duduk pusi nasi tu, api tak buka. Dia kata budak 10 tahun buat nasi goreng tu. Tu dia lepas yang tu, dia lah duduk tekan. Berlemuih lah juga nasi tu dengan rempah tu. Bukan jadilah warna kegorengan tu. Jadi. Tapi api tak buka. Dia pun cedok-cedok buah hati pinggan. Kita lagi duduk tengok tanda pot gas. Allah, tak buka gas budak ni. Buat karut dah kat aku. Agak-agak kita makan tak? Walaupun nasi tu lebih sejuk daripada duduk dalam peti air. Sat lagi kita nak ulang lip pergi toilet. Kita tahu dah nanti kena macam mana tu. Tapi kita bismillah ni makan juga. Pasal apa? Nilai. Pasal kita reti nilai. Kalau kita tak reti nilai, kita kata nasi macam ni hang buat kat ayah. Hang nak bagi ayah mampu dah kecil manis duk dah tak turun-turun. Hang nak suruh aku melantak nasi ni pula. Hang nak bagi darah tinggi aku pula mai. Nonsen punya budak. Nonsen kita bagi dah. Budak tu tenyih mata pergi menangis masuk dalam bilik. Ini bapa yang tak tahu nilai. Ikhwan, kalau kita tahu nilai seorang Nabi, Tuhan hantar amal kat kita. Kita takkan bincang kecil ke besar. Nilai dia. Dia manusia paling sempurna. Dia manusia yang paling baik. Dia manusia yang paling dicintai. Dia manusia yang paling dikasihi. Dia kekasih Tuhan. Sebesar mana kecil pun dia buat, kita pasti akan terima. Pasal nilai seorang Rasul. Orang tak akan cakap kecil atau besar. Pasal nilai. Inilah satu kebodohan yang belum terangkat daripada pemikiran kita. Rasul yang Tuhan hantar mereka kita. Apa kata Imam Az-Zuhri? Imam Zuhri kata, minallahi risalah. Wa ala rasulil balagh. Wa alayna taslim. Dia kata satu benda hamba kena tahu, pembuat risalah Tuhan. Risalah ni maksud dia apa? Agama. Yang buat agama Tuhan. Minallahi risalah. Daripada Tuhan datangnya agama. Wa ala rasulil balagh. Agama tu Tuhan bagi dekat Rasul, suruh balagh, suruh sampaikan pada kita. Wa alaina taslim. Kita disuruh tunduk dengan risalah itu. Bila risalah agama ni mai, kita lagi duduk tanya. Artinya, kita tak tahu nilai. Siapa yang bawa benda ni mai kat kita? Rasul. Apa Quran kata pasal dia? Uswatun hasanah. Rasul. Apa Quran kata pada kita? Nak dapat cinta Allah, nak dapat ampun Allah, kena ikut dia. Rasul. Apa Quran kata kepada kita? Sesungguhnya akhlak dia paling azim. Tak ada orang yang paling mulia akhlak melainkan dia. Nak dapat akhlak yang baik, kena duduk di bawah dia.
tiba-tiba dia buat main pada kita. Kita kata Allah kecil sangat. Kita tak tahu nilai. Orang putih panggil apa nilai? Value. Kita tak tahu. Market value kita tak tahu. Nilai pasaran. Di hari akhirat, kalau kita kata ni Rasul bawa kecil, Tuhan akan tanya, siapa dia lain daripada Nabi aku yang bawa besar? Ambil main kat aku. Pasal itu, walaupun kita cakap isu terlampau kecil, masalah kita solat. Kita solat ni nak baca usali ke tak baca? Furuk sangat-sangat, furuk. Furuk ni maksud dia apa? Cabang sangat. Tapi tahu tak kita? Siapa yang pergi ambil semayang ni? Macam mana Tuhan angkat dia naik ke langit? Dan macam mana dia kata pada kita? Cuba jadikan semayang kita sedapat mungkin tiru dia. Bila kita baca, Nabi semayang ni ada tak dia kata usalli fardal maghribi? Ada tak? Kita cek tak ada. Wallahi kita kata tak ada. Baca pula lagi satu bab, tapi di sisi para ulama ada. Dah dapat keterangan yang jelas, timbang daripada sudut value tadi. Tanpa kita hina siapa-siapa, tanpa kita tolak siapa-siapa, tapi ini manusia paling sempurna di sisi Allah. Kita cuba bagi sama. Kita ambil ayat semayang, kita duduk baca. Macam mana Nabi ambil ayat semayang? Macam mana dia sapu muka-muka? Macam mana dia kumuk? Kata sahabat Nabi, kami tak pernah tengok. Bila Nabi ambil ayat semayang, dia tak pernah tinggal. Kami tak pernah tengok dia tinggal masukkan ayat dalam mulut dan masukkan ayat dalam hidung. Kami tengok tak pernah tinggal. Walaupun ayat tu sikit jumlah dia, dia mesti masukkan ayat. Kita panggil mat madah ni. Masuk ayat dalam mulut, kumuk-kumuk, buang balik. Masuk ke ayat istinsyak. Masuk ke ayat sedut, masuk dalam hidung sampai takat yang ada. Lepas tu seh dengan tangan kiri. Walaupun jumlah ayat tu sikit, dia mesti buat juga benda tu. Kita baca dari segi hukum fiqh, ulama fiqh kata sunat saja. Okey, kita tak kata apa. Petik balik value tadi. Siapa ni orang ni? Siapa dia orang ni? Orang paling sempurna. Dan Tuhan jadikan dia kita punya contoh sedapat mungkin. Wuduk kita pagi sama dengan dia. Supaya Tuhan pandang kita di hari akhirat. Baik, yang keempat. Dia kata hati yang sakit meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Ada juga kena-mengena dengan makan. Dia tinggal benda yang bermanfaat, dia pergi ambil benda racun. Seperti keengganan sebagian besar orang untuk dengar Quran yang diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran adalah sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim Quran itu hanya akan menambah kerugian. Mereka memilih mendengar lagu-lagu yang menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Tu dia ada bagi ayat tu tu. Tu yang segan nak baca. Budak betul pamik eh. Kita ni, ustaz tu orang bagi nama kat kita. Bukan kita beranak-beranak nama kita ustaz. Kita pasang Quran, 4 jam punya bawa kita. Dia main satu masa, dia terlena. Buah lagu satu raya, walaupun puasa tak masuk lagi. Buah lagu satu raya, dia cerdas macam atas spotlight. Atau macam yang bawa. Tak ada mengantuk apa. Setan. Ini yang dia duduk kata ni. Orang yang dengar kuliah, dia tak buat kerja ni. Orang yang menyampaikan kuliah, dia buat kerja ni. Itu yang malu nak baca tu. Kata sahabat, kata ustaz, saya hafal dia juzuk amah. Hafal dah juzuk ammah. Juzuk ammah dia hafal. Bermakna satu juzuk. Kalau surah ammah lain. Dia hafal juzuk ammah. Kita lagu duduk kulipok. Kita sabihis pun duduk sangkut lagi. Dia hafal juzuk ammah. Tanya kat dia, siya. Macam mana sahabat hafal? Otak bagus kot.
Dia kata, tak ada apa Ustaz. Saya beli satu CD Masyari, Juzuk Amal tu, saya lepas masuk dalam kereta, hingga bawa kereta pasang dengar. Kita dengar macam kena penyapu tang muka. Saya kita dengar 2 minit, dia mengantuk. Al-Fadil. Dia mengantuk. Seh ni, ada dengar kuliah ni, dia boleh hafal pasal pasang CD Juzuk Amal. Dengan doa kunut semua dia hafal. Yang Masyari baca tu sebiji. Dia kata, Ustaz, apa ada kot? Kita sengak, tengok ke bawah tanah. Tak mau cakap apa, tak mau nak balas apa. Kalau pecah rasa yang malu ke orang. Ini dia kata. Membangkitkan berahi dan mengandung kekufuran kepada Allah Ta'ala seseorang yang mengerjakan perbuatan maksiat kerana kecintaannya pada apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dia kata, cuba tengok manusia ni, Tuhan bagi satu makanan, satu santapan yang cukup bagus dekat kita. Quran, dan Allah kata syifa, rahmat, semua Allah kata. Tapi dia tak jadi rahmat dalam hati perut kita. Dia tak jadi rahmat. Ikhwan, Quran ni kita boleh baca dalam apa keadaan sekalipun. Dengan apa keadaan sekalipun kita boleh baca Quran. Dan tidak ada satu keadaan yang boleh menghalang kita baca Quran. Tidak ada. Tak ada. Pasal apa? Dia rahmat Tuhan. Berbaring boleh. Alladzina yazkurun allaha qiyaman, berdiri boleh. Wa ku'udan, duduk pun boleh. Kan? Wa ala junubihim, satu macam punya baring pun boleh. Dalam semua keadaan kita boleh baca Quran dengan kita memelihara adab dan kesopanan dan kemuliaan Al-Quran. Walaupun kita tidur, tapi Quran mulia dekat kita. Pandangannya lebih kuat. Pandangannya lebih kuat. Ustaz Nazri tanya, baca Quran ada wuduk? Tak ada wuduk macam mana? Pandangan yang kuat, tak ada wuduk pun boleh. Tetapi ada pandangan, tak boleh. Tapi lebih kuat dengan dalil, boleh. Tapi kalau kita ambil wuduk, jauh lebih baik. Kita ambil wuduk, jauh lebih baik. Kita ambil wuduk, baca Quran, lagi baik. Pasal kata Aisyah, Nabi SAW dalam apa keadaan, dia sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah. Tapi dia kata, tengoklah, keberanian berbuat maksiat adalah buah daripada penyakit yang bersarang dalam hati dan bisa memperparah penyakit yang ada dalam hati tersebut. Oh, dia kata, dan bila hati satu orang sihat, dia menyukai apa yang disukai Allah Ta'ala dan apa yang disukai oleh Rasulnya. Tanda hati kita baik, kita suka apa yang Allah Ta'ala suka. Cuma sikitlah, ini cuma pandangan saya secara peribadi, tak mesti betul. Sahabat kalau dengar rasa bersetuju boleh, tak setuju pun tak apa. Tidak ada satu dalil yang jelas secara qat'i. Qat'i maksud dia apa? Putus, mu'tamad. Pengharaman kepada muzik. Tak ada. Semua dalil datang dalam bentuk zanni. Zanni maksud dia apa? Mai satu dalil, sangka-sangka. Maksud dia, bila mai satu dalil, para ulama menyangka. Ini keadaan dia. Semua hadis-hadis yang menceritakan alat muzik begitu, alat muzik begini tak boleh, kesemuanya dia tidak duduk pada ranking sahih secara mutlak. Semuanya ada masalah. Tapi cuma bila kita baca Quran, ada beberapa tempat dalam Quran Allah kaitkan ibadat orang dulu dengan tepuk tangan. Dia bukan tepuk tangan pasal macam kita kan. Anak kita 4 tahun, tiba-tiba boleh menari. Kita tepuk tangan, yee anak mama. Mama buta perut ni. Yee anak mama, anak mama. Dia tepuk tangan tu pasal dia seronok. Pasal dia seronok. Bukan pasal dia beribadat. Adapun musyrikin, dia duduk depan tokong berhala dia, tepuk tangan tu sebagai corak ibadat. Itu disebut dalam Quran. Maka para ulama, sebahagian ulama kata, tepuk tangan tak boleh. Pasal apa tak boleh? Tashabuh. Tashabuh, ibadat orang. Jadi orang Islam tak boleh tepuk tangan. Dulu zaman-zaman saya, zaman-zaman kita, lagi syadid, lagi keras. Tak boleh, tak boleh. Tepuk macam ni pula, tak boleh. Dia kalau nak tepuk juga, dia kena khilaf macam ni. Tengok, otak ni otak manusia. Tu kata pandangan. Pasal dia tak ada satu dalil yang tepat. Maka zanni dia berpandangan. Tapi kita nak kata, kita nak tengok pandangan orang,
ia asal itu kena tengok dulu. Pasal apa mereka tepuk tangan? Pasal mereka beribadat kepada Tuhan mereka. Pasal apa mereka main mulut ni bagi bunyi? Bersiul ni kan? Bagi bunyi. Pasal mereka sedang memuji tokoh mereka. Dengan satu alat muzik. Jadi, mereka pemasuk satu nada bunyi untuk membawa kelazatan dalam beribadat. Maka, semua alat muzik yang ada pada zaman hari itu, semua jenis tepuk-tepuk tangan ada pada zaman hari itu menunjuk ke satu arah. Apa dia? Ibadat. Di atas itu, sebahagian para ulama kata, kita orang Islam tak boleh tasyabuh. Apa alat muzik tak boleh ada, apa bunyi tak boleh ada, apa jenis yang macam ni tak boleh ada. Satu. Sebahagian ulama kata pula, nanti saat. Yang tak boleh, semua alat muzik berkaitan dengan ibadat. Adapun alat muzik yang ada pada hari ini, ada tak satu jenis bunyi? Satu jenis bunyi itu siapa dengar pun orang tahu ni nak sembahyang ni. Ada tak? Kalau ada, yang tu diharamkan. Kalau ada, dengar satu bunyi, tintong, 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 lagu raya syarifah ini. Kan, makanlah ketupat ini dengan kuih muihnya sekali. Kan? Itu nak jahannam lah tu. Kan? Baik. Orang dengar lagu tu, lagu raya tu, oh, mereka nak sembahyang ni. Ada tak orang ingat lagu tu? Tak ada. Bermakna, muzik tu, dia tak ada kaitan dengan ibadat. Cuma sejauh mana kita nak lalai atas penggunaan kita. This is my opinion in this issue. Nampak? Itu yang tak macam orang putih lah. Mereka tak faham. Ya. Kita dalam masjid ni, baca Quran deras pun tak leh. Tu baca Quran. Bukan duk pergi nasyid Quran. Tak mau duk pergi pukul gendang aku tu semua. Tu bukan Quran. Tu nama dia jahanam. Jadi hormatlah. Masjid ni kita hormat. Orang nak bersyair pun. Tapi dalam masjid nak tegak hukum hudud tak boleh. Dalam masjid nak jual beli tak boleh. Sedangkan jual beli tu manfaat dalam hidup. Tapi akad jual beli. Akad jual beli. Siapa akad jual beli? Dia kata aku jual. Dia kata aku terima. Aku beli. Aku jual. Ucap kalimah tu. Dalam hadis Nabi kata, kalau kita dengar orang cakap lagu tu, kata kuat-kuat, la arbahallahu tijaratak. Tuhan tak akan bagi untung bisnes yang macam ni. Sedangkan jual beli tu halal. Tapi masjid bukan tempat mencari keuntungan. Iklan bak lain. Ni saya ada bawa apa ni, 30 juzuk Quran depa buat di belakang tu. Tu iklan lain. Ya, hadis larang tu akad jual beli. Sesuatu sifat dia jual dan beli. Nanti mazhab-mazhab ni bincang panjang lah. Dia kata kalau tak ada iklan, tak ada lah jual beli. Iklan dulu lah jadi punca jual beli. Mereka masukkan iklan pun tak boleh. Sebahagian ulama' mazhab Syafi'i, dia kata tak. Yang haram akad jual beli. Iklan makruh je. Tapi tak apalah. Benda tu halal pun tak boleh. Tambah duk pergi pegang pompang, duk pergi pukul berdebang, berdebu. Ini ibadat apa? Ini nama dia tasyabuh. Ha, maka, bila kita dengar satu muzik, dia bawa kita pergi tahu mana. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Takat mana dia nak kuasai kita. Dan takat mana kita nak diralik. Kadang-kadang kita suka dengan lirik dia tu. Lirik dia tu. Ha. Kasidah saya tak minat. Ku petik bintang di langit. Ha, kan? Ada biasa dengar? Ha? Tahun 80-an. Ha, apa? Tiga ekor Cina tu. Itu Cina tu. Apa? Remy, Martin apa? Kan? Ha, dia bukan hadis Bukhari tau. Dia carilah hadis Bukhari pula. Tak ada, tak ada. Dia semua nak bagi pelingkup pula ni. Kita dengar lagu tu, kau petik bintang bi... Apa? Ah, saja nak cari geng, bukan apa-apa pun. Ku petik bintang di langit kan, walaupun banyak halangan dia, kita pun. Bukan apa, lirik dia tu. Kan? Tak apa, baca kita lah sebenarnya. Jadi kesimpulan dia, ikhwan, kesimpulan dia, hadis-hadis yang menceritakan pasal muzik, kedudukan dia lagu tu. So, kalau kita nak kata haram mutlak, yang tu, yang berkaitan dengan peribadahan, yang tu memang haram, kufur.
Adapun ada depan kita, pandai-pandailah kita berijtihad supaya dia tak merosakkan diri dan pemikiran kita. Macam tu. Firman Allah Ta'ala, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu adalah indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kepasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikut jalan yang lurus. Tuan kitab kita kata sepatutnya kita kena ada macam ni. Apa dia? Habbaba ilaikumul iman. Sayang dan cinta pada iman. Kita kena defend iman kita dengan perkataan kita, dengan cara hidup kita, kita defend dia. Jangan sampai kita tak defend iman kita. Kena defend. Tunjuk dengan pakaian kita, dengan corak hidup kita, dengan cara kita berkeluarga, semua tu kita defend iman kita. Defend. Lebih-lebih orang cakap, lebih kurang. Maaf kita kata. Hang cakap tu salah. Di sisi aku hang cakap salah. Defend iman kita. Dan وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dan Allah hiaskan iman tu masuk dalam hati kita. Ini semua kurnia Tuhan, ikhwan. Kita belajar dengan ikhlas, kita berdoa kepada Allah, mengharapkan Allah sungguh-sungguh, Allah akan bagi benda ni kat kita. Allah bagi. Allah bagi dia masuk dalam diri kita, dia menghiasi. Lepas tu apa jadi pada kita? وَكَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ. Allah bagi kita rasa tak seronok dengan kufur, dengan fusuq, benda-benda fasik, dan dengan benda isyan, benda maksiat. Jiwa kita dia reject. Nabi SAW bila sampai pada ayat ni, Nabi akan tadah tangan baca doa. Bila sampai pada ayat ni, ni ayat daripada surah Hujurat ayat 7. Bila sampai tang sini, Nabi akan tadah tangan. Nabi kata, Allahumma habib ilayna al-iman وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. Nabi kata, ya Allah, bagilah hati kami ini cinta dengan iman. Kau hiahlah iman itu dalam hati kami. Kau bagilah kami ini tak suka dengan kufur, tak suka dengan fasik, tak suka dengan maksiat, dan kau jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa yang ada dalam ayat itu, Nabi terus tadah tangan minta kepada Allah. Allah akan bagi kat kita, ya kawan. Allah mesti bagi kat kita. Mesti Tuhan bagi kat kita. Nabi SAW bersabda, ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَ. Nabi kata, telah merasa lazatnya iman orang yang redha Allah sebagai Rabbnya, pencipta dia, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Zaqa ta'mal iman. Maksudnya orang tu pasti akan rasa manis iman. Dia akan rasa seronok beriman bila dia mujahadah dalam hidup dia tiga benda ni. Radiyah billahi rabbah. Di sini pun sama. Nabi akan baca doa. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wabil muhammadin nabiya. Nabi akan suruh sahabat sebut benda lagu tu. Redha. 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 Yang kelima, tanda hati sakit ni apa dia? Hati yang sakit, cinta pada dunia, tinggal senang di dunia, tidak merasa asing di dunia, dan tidak merasa rindu pada akhirat. Tak tahu macam mana nak dapat benda tu. Kita duduk dalam dunia, kita rasa lama mana. Kita orang kata pejam celik, kita pun daripada sekolah rendah, habiskan sekolah rendah, sampai menengah, habis menengah, masuk universiti, keluar, sudah umur kita dah 25. 25 dah umur kita. Bawa lah kita punya degree tu pergi cari kerja. Macam suar tempurung, minta sedekah. Tak ni pejabat sana, pejabat sana. Betul-betul ni, ada degree ni. Tak ada kerja. Degree tu macam suar tempurung. Minta sedekah. Dapat kerja. Kita pun kerja kedebang, kedebung. Sedang tak pencin. 55. 55. Dengan pencin tu, kita pencin. Kecil manis pun mai sikit. Atas pagar, darah tinggi pun naik sikit-sikit. 25, ikhwan. Barulah kita nak prepare. Nak belajar.
Nak belajar pula, belajar cara lama. Dalam 55, pergi 57, 58, masuk 60, baru kenal pula sunnah. 60. Sementara nak lekat dalam hati, bersilat pula. Ni apa dia pada kata sunnah-sunnah ni apa dia? Dengar dia lagu duduk lawan. Dia lagu duduk lawan. Nak dengar. Telinga nak dengar. Jiwa tak tenteram. Mata nak tengok muka ustaz. Jiwa tak tahan. Biar betul dia ni. Satu macamnya pelik. Antum. Pada hari kita bersedia. Mula kita bersedia. Kita dapat manis ibadat tu. Itulah hari kita sudah habis masa. Kita dah start nak balik bertemu Tuhan. Kita dah start tak ada tenaga. Mata kita pun dah rabun. Gigi kita pun duk bertabuk satu-satu. Kulit kita pun dah duk kendor. Nak makan KFC dah tak boleh dah. Duk balai bubuk aja masa tu. Apa pun dah tak ada dah. Tak nampak dah. Ustaz pun lagu tak nampak. Lagu duk nampak. Apa dia ketir batu duk ada tu duk bergerak. Dia ketir batu dia nampak. Pergi jumpa pakar mata pun, pakar mata kata tak bolehlah nak potong kot mana, nak selaput pun dah tak ada dah. Memang mata dah jadi lagu tu dah. Itulah berbaki untuk kita buat ibadat kepada Tuhan. Manis tu nak dapat, tak tahu. Pasal itu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa dia kata? Aku mendekati Tuhan daripada pintu-pintu ibadat. Aku mendapati ramai manusia di situ dan pintu itu begitu sesak. Maksud dia apa? Aku cuba dekat Tuhan dengan apa? Dengan semayang, dengan puasa, dengan pi umrah, dengan pi haji. Semua ni aku buat. Tapi aku tengok pintu itu begitu banyak manusia buat. Berkerumun manusia. Sekali buat haji berapa? 4 juta. Umrah dalam bulan Ramadan 2 juta. Banyak manusia. Aku pergi kepada pintu sedekah. Aku tengok ramai manusia bersedekah. Aku pergi pada pintu tilawatul Quran. Aku tengok ramai manusia. Sehinggakan pintu tu menjadi sesak dan manusia berkerumun. Aku cuba cari satu pintu lain. Macam mana aku nak dekat diri pada Tuhan? Tiba-tiba aku jumpa satu pintu yang pada pintu itu tak ramai orang masuk. Sangat tidak sesak. Pintu itu nama pintu kehinaan, pintu ketundukan, pintu keredaan, pintu tawakal pada Tuhan. Aku pas, aku pusing ke sebelah sini, aku tengok, hak tadi manusia bersesak-sesak dengan ibadat, tak ramai tawakal pada Tuhan. Hak mereka baca Quran begitu banyak sekali, aku tengok, tak ramai mereka sabar dengan Tuhan. Aku beribadat pada Tuhan dengan ibadat yang biasa, tapi aku masuk dengan pintu-pintu kehinaan. Aku tengok pintu ni tak sesak langsung dan tak ramai manusia nak ambil pintu ni. Pintu taat kepada Tuhan, pintu dengar cakap Nabi, pintu buang sifat ingat tak elok kepada Nabi ni, semua buang. Sesungguhnya pintu hina diri depan Tuhan paling cepat membawa kita ke depan kepada Tuhan daripada pintu-pintu lain. Subhanallah ikhwan. Ni kita duk belajar ni nak jumpa pintu tu ikhwan. Pasal itu kita pergi Mekah sekalipun, kita duduk depan Tuhan, kita duduk dengan hina diri. Kita tak ada apa-apa. Orang putih kata, you are nothing, man. Tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada apa-apa. Kita main dengan tak ada apa, kita main dengan tak sempurna, kita main dengan zero, kita main dengan kosong, benak-benak mengharap ihsan daripada kurnia Tuhan. Tak ada apa. Jangan cakap pandai. Baik, di sini dia kata firman Allah Ta'ala, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan hidup dunia, padahal kehidupan di dunia itu lebih baik, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini ayat Quran. Ya, awal-awal surah Al-Baqarah kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa isyarat dia? La raiba fihi. Quran yang hangpa duk baca ni jangan sekali-kali ragu. Ani tak boleh ragu. Quran kata wal akhiratu, dan hari akhirat itu khairun, dia cukup baik. Cukup baik. Dia guna secara naqirah. Dia guna tanpa alif lam.
wal akhiratu khairun. Sesungguhnya akhirat tu hang tengok daripada sudut mana pun dia cukup baik. Tak ada pandangan yang tak baik. Semua baik. Wa abqa, dan dia kekal untuk kamu. Kita lagu duk kena tunduk jiwa kita, ikhwan, nak kena tunduk. Tak mana pun akhirat lebih baik dan lebih kekal. Persaingan dalam dunia macam mana pun, kita terlepas satu-satu benda, ingat, wal akhiratu khairun wa abqa. Untuk dapat akhirat, kita kena buat sesuatu. Untuk dapat akhirat, kena buat sesuatu. Mulut, hati, perut kita ni, nak kena zikrullah. Sebut nama Allah. Nak kena sebut nama Allah. Dan kita tahu akhirat tu bukan secara khayal, tapi secara betul-betul. Mana dia ayat Quran? Heret masuk dalam pemikiran kita ni. Terjemahkan dalam hati kita, bagi nampak. Maghfirah Tuhan, keampunan Tuhan. Semua tu bagi nampak dalam kepala kita. Barulah bila masuk ayat macam ni, wal akhiratu khairun wa abqa, dia masuk dalam keadaan orang putih panggil ekpa. Acuan dia masuk, cantik elok. Tak, kalau kita lagu doa apa ayat lagu ni, akhirat baik, akhirat baik. Ha, baiklah, hanjir goreng pisang pun tak laku. Oh, dia pening kepala. Yalah, akhirat-akhirat lah kan. Bila pi nak bayar bukan pakai kulit kerang, pakai duit. Tapi ni 2-3 hari meniaga tak laku macam mana? Tak, penat kita, lelah kita, dibayar oleh Tuhan. Kalau tak boleh main 100%, jangan bagi korang daripada 50%. Jangan bagi korang. Ya betul, tapi semua tu Tuhan dah sedia dah ganjaran untuk aku. Aku kena usaha sikit aja. Aku tengok hang ni bukan kata usaha, semua hang dah buat dah, tak berjalan juga. Ni ada orang kianat ni. Tolak bawah. Aku tahu dah nak pergi tahu nak. Hang nak bagi aku hanyut kan? Tolak bawah. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dia tidak pernah mengharapkan akhirat. Ni hati yang mati tadi. Tidak berusaha untuk menyiapkan bekal menuju ke sana. Ia sibuk dengan dunia dan waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan hal-hal yang haram. Ini sifat orang yang tamak dengan dunia. Yang keenam, mencintai perbuatan maksiat, mendapatkan kelazatan saat melakukannya serta tenang setelah melakukannya serta tidak menyukai ketaatan, zikir pada Allah dan amal-amal soleh. Bila dia buat maksiat, dia nikmat. Dia dapat nikmat. Bila dia buat ketaatan, dia tak mai. Salah satu sebab apa saya panggil ikhwan, proses. Proses penjelasan kepada akhirat. Proses. Bila kita tahu agama ni, kita tahu agama macam... Dulu ada satu cerita klasik kan. Cerita satu India dengan satu ustaz. Tapi cerita klasik lah. Dia tak ada dalam mana-mana kitab sahih. Ini maksudnya cerita klasik. Ustaz Amangkit pagi-pagi tengok depan rumah ni ada padang. Ada satu India dah letak kayu hak tiga macam garpu tu. Dia sudah baca. Dia sudah jurih susu. Padang tu kosong. Dia pita. Ustaz ni pergi tanya, kata, apa pasal? Dia kata semalam dia mimpi Tuhan suruh cucuk orang situ. Bukan boleh cabut. Pantang dia 3 hari. Ah, kalau cabut sebelum 3 hari tu, kira langgar pantang. Ustaz ni pening kepala. Ustaz ni kata kalau garpu ni duduk orang situ, jadi restoran yang lebih ni. Macam mana dia nak buat? Lepas 3-4 hari, dia pergi habis pantang tu. Ustaz tu ambil cangkui. Cabut bang. Dia buang. Kawan tu mal. Haji, apa pasal? Ustaz tu jawab, semalam saya ada mimpi, Tuhan suruh cabut. Kelihatan lah. Yang suruh pacak pun Tuhan, yang suruh cabut pun Tuhan, tak boleh marah siapa-siapa. Haji pula mimpi. Tu lagi dahsyat. Kalau agama dia main dengan acuan macam tu, lingkup kita. Agama tak boleh main acuan macam tu. Kerana agama mai adalah acuan. Acuan kita boleh design sendiri. Kita boleh kata apa kita nak kata. Kita boleh buat apa kita nak buat tanpa kita berpandukan kepada Quran, kepada Nabi, agama akan ikut. Pasal tu siapa pun nak cakap pasal agama, dia ada dia punya cara dia. Quran, hadis Nabi, para sahabat. Tiga ni jambatan yang mengikat kita dengan agama. Tak, kalau kawan tu mimpi,
mai satu hukum baru. Kau ni pula mimpi, mansuh pula hukum tu, mai satu cerita baru. Antum, akhirat ni kita tak pernah pi. Tiba-tiba kita mimpi ada orang kena siksa. Macam saya mimpi. Saya duduk, tidur, ambil sembahyang semua, mimpi. Mimpi apa? Mimpi saya buat satu kuliah, dalam kuliah saya tu ada orang tidur. Lepas tu main satu malaikat sudah pergi penampak ke kawan tu. Tu malaikat kata, siapa-siapa tidur dalam kuliah hang nanti kena siksa kubur. Saya terkejut juga. Maka saya pun bila main kuliah, saya nak pesan, jangan duduk tidur. Nanti ada satu azab dalam kubur. Apa nak jadi? Senang ke akhirat? Mimpi ke? Sekejap mana pula Syekh dia tengok, oh dia ni jual mimpi laku jugalah. Dia ni pula. Mimpi pula. Saya ada bawa satu produk, saya dah ruqyah dengan 30 juzuk semua. Saya ada mimpi. Malaikat sudah pukul dengan kayu kawan tu pasal tak beli produk saya. Apa nak jadi, kawan? Sebab itu agama ni dia kena ada dia punya cara dia. Membenci ketujuh, membenci kebenaran dan hatinya merasa sempit dengannya serta sangat mudah menyerap syubhat dan mudah terpengaruh dengannya. Dia benci kebenaran, tak mau dengar tutup telinga. Kesian dia, kawan. Kesian. Sebab itu kita kena ada beza apa yang ustaz cakap, apa yang dia baca, kena ada beza. Dia cakap mungkin pandangan dia, tapi dalil itu kita kena tengok sahih ke tidak. Jangan benci kebenaran. 8. Tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengingkari yang kemungkaran, tidak terpengaruh dengan nasihat, serta merasa takut kepada selain Allah. Ini tanda hati yang sakit. Dia takut pada benda lain. Oh, tak tahu, ikhwan. Siapa pernah ditimpa masalah, siapa yang pernah ada ujian besar-besar, masa tu jiwa dia goncang. Goncang, ikhwan. Tambah kena satu penyakit seher ni. Oh, ya Allah. Kesian kita tengok. Kesian. Tak tahu nak buat apa, tak tahu. Tak tahu, ya kawan. Blur jadi. Kita hak duk jaga orang kena seher ni, duk tengok dia muntah tu sampai tak logik. Dah habis dah. Serdak-serdak dalam perut, dia keluar habis. Cuma tak keluar urat perut ni. Saat ni dah habis dah, tak ada air setitik pun tak keluar dengan muntah. Dia muntah, dia main darah keluar. Kita tengok dia keluar macam buka air paip pancuk. Peruh, kata dia keluar. Darah saya, kau tahan sebesen tu, penuh. Tapi tak mati-mati. Hang nak kata apa? Punya duk tadah tangan naik ke langit minta ke Tuhan dia sampai kering air mata. Ujian Tuhan. Dia nak ubah takut kita ni daripada Allah kepada benda lain. Sampai macam tu Allah test manusia. Sampai macam tu. Ingat balik ayat tadi, mereka akan ingat kepada Allah. 9. Tak menyukai tempat-tempat yang baik dan merasa sempit dengannya. Tapi dia rasa rindu dengan tempat-tempat buruk. Macam tu pun ada. Abang kata masjid ni, kira, tak apa. Pergi habang satu. Ada satu seorang kedai makan. Kalau tak pi tu, rasa macam separuh iman tu jatuh. Kedai makan. Habang tak mana-mana. Peruk kata sampai. Habang kata dia kuliah sana. Tak apa dia tu. Tahun depan tu ustaz ada lagi. Tahun depan pun ustaz ada lagi. Dia tahu panjangnya umur ustaz tu. 10. Tidak menyukai orang-orang yang memiliki kesalehan, ilmu, keutamaan dan dakwah. Tapi lebih mencintai orang yang melakukan keburukan seperti syirik, bid'ah dan maksiat. Jiwa ni Tuhan tak izin. Dia suka kawan-kawan yang baik-baik. Manusia ni tak boleh tolong sama manusia. Quran katakan, hari akhirat ni lah syafa'ah. Tak ada pertolongan. Tapi ikhwan, kita ni ada barakah kebaikan. Barakah. Bila satu orang tu dia suka buat baik, dia suka buat baik, Allah campak barakah, barakah. Kita tumpang barakah. Bukan kawan tu ada barakah. Kebaikan dia buat tu barakah. Kita semayang. Semayang tu barakah. Pasal apa? Pasal semayang satu ibadat yang paling disukai oleh Allah. Satu orang zikir. Zikir tu barakah. Tilawatul Quran itu barakah. Kita duduk pergi duduk sebelah orang yang suka buat benda ni, barakah amal salih dia tu. Dia menyengat jantung kita ni nak buat macam orang tu.
Bukan kata kita sakit kepala, duduk sebelah dia dan dah hilang macam makan painkiller, hilang terus. Tak, duduk sakit kepala situlah. Tapi jiwa jadi tenang, jiwa jadi lapang. Barakah. Orang hati dia macam ni dia. Dia tak suka ikhwan. Macam kita kan. Cuba entah sebulan tu usah mengaji. Jadi ni lah. Dia jadi macam kucing hilang anak. Kucing kan baru beranak kan. Anak dah tiba hilang anak dah. Dia jadi miau sana, miau sini cari anak. Baik kita kata awak ustaz semua bakat mati habis dah. Kami kuliah satu. Satu kuliah pun tak ada. Rupanya ustaz meninggal semua. Inna lillahi wa inna raji'un. Dia tak boleh duduk. Dia bila nak pi satu kuliah lain, dia jadi macam tak ada jodoh tau tak? Boleh dengar 2 minit, 3 minit lepas tu dia memang merengkam. Pasal lagu duk mimpi. Hadis tak keluar lagu duk mimpi. Mimpi macam tu, mimpi macam ni. Ya. Ini nama dia barakah. Barakatul ilmi. Barakah ilmu. Bukan orang tu ada barakah. Ilmu tu satu amal salih. Dia ada barakah. Karena itu ikhwatul iman. Semalam ada satu sahabat tanya tentang satu amalan. Itu untuk makbul doa. Makbul doa. Dia sebutlah nama syekh apa ke atas soalan tu. Baca suratul fatihah 44 kali. Lepas daripada 44 kali, baru kita baca doa. Dia kata, syekh ni punya cubaan menjadi. Dia tanya saya, dia kata, boleh tak buat macam tu? Ada satu benda kadang-kadang kita kena bagi penjelasan. Nabi SAW selalu bagi tahu, kalau kita nak doa yang makbul, puji Allah ni bagi banyak. Suratul Fatihah ni kebetulan, dia surahnya memuji Tuhan. Jadi kalau syekh tu dia baca suratul Fatihah, kerana dia pun tak tahu nak puji Tuhan macam mana. Dia tengok gabungan suratul Fatihah, sifat dia puji. Dia ulang lah pasal. Dia ulang tu bukan pasal dia nak letak angka 44. Dia ulang tu pasal dia nak puji Tuhan. Mungkin anak murid dia ni, sudah duk pi teropong tak mana-mana ke. Oh, syekh duk ulang 44 kali. Dia pun tulis satu buku, ulang 44 kali. Sedangkan syekh tu bukan maksud lagu tu. Syekh tu dia buat kerana Fatihah tu memuji Tuhan. Daripada kita nak pergi cipta satu ungkapan sendiri yang kita pun tak tahu grammar dia, baik kita ambil ayat Quran yang mengandungi makna puji. Kita nak baca doa, kita alhamdulillah rabbil alamin. Apa lagi nak kata? Kita ambil hadis-hadis yang ada makna puji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ambil hadis-hadis yang ada makna puji. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kita gabung semua tu. Pasal apa kita buat lagu tu? Pasal yang tu yang kita tahu. Tapi bukanlah kena susun macam tu. Dia pelbagai. Anak murid kita tak tahu apa ni, dia tengok, oh syekh ni duduk susun lagu tu. Dia pun pergi susun macam tu. Dia sangka syekh tu ajak susun macam tu. Bukan begitu. Satu orang nak ulang Fatihah sekali, dua kali dalam doa dia, dia ulang lah. Pasal apa? Itu memuji Tuhan. Mereka kritik Imam Bukhari. Imam Bukhari, bila dia mengajar Sahih Bukhari, dia buka-buka kitab Sahih Bukhari, dia terus baca sanad. Sanad dia. Dia tak baca alhamdulillah, dia tak ada muqaddimah, dia terus. Orang kata cuba tengok Bukhari tak ada hormat dengan ilmu. Ibnu Hajar Asqalani ketika dia syarah Sahih Bukhari, dia tolong jawab. Dia kata kenapa Bukhari buat demikian? Kerana Bukhari sebelum dia mengajar hadis Sahih Bukhari, dia akan sembahyang 2 rakaat. Dalam sembahyang tu dah ada Fatihah. Fatihah tu puji Tuhan. Dalam rokok, dalam i'tidal, dalam sujud. Maka Bukhari akan memulakan kuliah dia dengan sembahyang 2 rakaat. Habis-habis bagi salam, terus dia beralih pada kitab. Dia terus bercakap. Dia tak payah puji. Sebab sembahyang tu sikit punya puji kepada Tuhan. Tapi bukan mesti orang buat kuliah ni kena sembahyang 2 rakaat dulu. Itu cara Bukhari. Macam tu dengan syekh tu dia ulang 40 kali. Tak pilah kat dia ulang berapa kali pun. Kita nak pi anggap itu dan nak pi ikut tu. Yang tu yang tak betul. Boleh faham tak saya cakap?
baca surah Yasin lah. Tak ada salah. Mana boleh salah baca Yasin? Ustaz, boleh tak baca Yasin? Tak boleh tanya soalan tu. Ustaz, boleh tak baca Yasin? Apa ni? Yasin tu Quran. Mesti boleh baca. Tapi bila duk pergi baca Yasin, duk pergi ingat macam-macam. Yang tu yang masalah. Saya panggil kontraktor buat rumah. Perbesar dapur. Perbesar dapur. 1.5 bilion. Itu yang tak mau cerita tu. Kita abang lah dekat kontraktor ni. Mau dapur macam ni. Sengit dia lagu ni. Mau bumbung bagi tinggi sikit. Buat serombong asap. Bila kita masak bagi asap tu, lambu naik ke atas, dia tarik ke belakang semua. Asap tu pula pergi rumah orang, biar berasap rumah dia. Saja. Saja. Buat rumah bagi susah orang. Saja nak buat rumah lagu tu. Jadi kontraktor ni pun dia tanya plan kita pun habak. Macam mana kita mau tapak lantai tu, macam mana nak bubuh apa. Semua cerita habis. Kabinet-kabinet nak pasang belah mana semua habak. Kalau boleh pasang lampu ni kabinet tu, masak-masak tu macam lampu raya keluar mai. Plan kita bagi kat dia semua jentik elok. Dia pi buat lagu dia punya suka. Dia nak bayar duit kita, rumah-rumah kita. Kita masuk-masuk lepas 2 minggu, kita kata mana serombong nak talar pi rumah orang tu, mana? Dia kata jangan buat lagu tu, dia kata ustaz, berdosa. Kita angin naik. Rumah hangka rumah aku? Soalan tu tanya dulu. Rumah hangka rumah aku? Satu. Hang buat rumah aku ke aku buat rumah? Nak tanya soalan tu. Hang bayar aku ke aku bayar hang? Hang kata dosa tadi kan? Aku tanggung ke hang tanggung? Dia main dah soalan. Soalan-soalan nak bagi jahanam hidup. Hang buat juga lagu ni. Sekupang aku tak bayar ke hang. Aku nanti pecah rumah ni depan mata hang. Hang jangan main-main dengan aku. Dia dengar kasar. Dia pun pecah-pecah buat macam kita punya mau balik. Pasal apa ya kawan? Pasal rumah kita. Kita yang nak bayar. Antum, bila kita baca Quran, Quran ni siapa punya? Tuhan yang punya. Kalam dia. Lepas tu kita duk pergi cipta khasiat. Tu kalam Tuhan. Kalau kita baca Fatihah, apa nak jadi? Tuhan yang kena cerita, bukan kita. Tu bukan kalam kita, kalam Tuhan. Ayat kita baca tadi, syifa, rahmah, hudah, semua tu ada dalam mana-mana ayat Quran pun dia wujud. Kecuali ayat-ayat yang Allah khususkan kelebihan dia. Kita kata macam tu. Tapi kalau tak ada, tak ada. Apa kelebihan baca Yasin? Kita kata syifa. Pasal apa? Quran sebut secara umum. Apa kelebihan baca Yasin? Kita kata rahmah. Apa kelebihan baca Yasin? InsyaAllah kalau kawan tu nampak macam nak mati, lambat sikit dia mati pasal Yasin. Kita kata tak tahu. Pasal tak ada khusus punya kalam macam tu. Nak baca hari apa? Hari apa pun boleh baca. Petang ke pagi ke? Sambil jogging, duk jogging. Yasin wal Quranil Hakim. Dia tu mana punya duk main ni? Mana punya duk main? Aku Al-Hafiz lah. Ini nama dia jogging ibadat, tahu tak? Sambil jogging pun beribadat. Mangkuk betul. Jogging duk dengar earphone. Dia kata aku dengar surah Ar-Rahman. Aku earphone tu surah Ar-Rahman. Tak apa, kita serupa. Jogging sama-sama. Bila-bila pun boleh. Tapi bila kita khususkan dia, tu jadi masalah. Bila kita khususkan dia, lepas tu kita buat cara tertentu pula. Kalau tak ada ayat, tak boleh. Sedangkan barakah ni dia boleh singgah tak mana-mana. Nabi sebut dalam hadis Imam Tirmizi, hadis Abu Hurairah, hadis Hasan Sahih. Nabi kata suratul Baqarah, kalau kita baca dalam rumah, syaitan tak masuk rumah kita. Tak mana-mana suratul Baqarah, baca lah. Tak kat mana kita boleh baca? Baca. Baca sekali. Baca dua kali. Baca atas semangat kita. Dan berkali-kali kita baca tu tak ada kaitan dengan apa-apa. Semata-mata mengharapkan barakah daripada sisi Allah. Tu cara kita baca Quran. Tak kalau kita nanti tersilap. Masuk rumah baru, kena baca Yasin. Mati, kena baca Yasin. Nazak, kena baca Yasin. Ada satu kawan Nazak panggil saya. Hadis Ibnu Majah kata, bacalah. Aisyah ceritakan ada orang sakit. Dia mengadu sakit. Nabi kita baca kat dia Quran. Quran tu berkat.
Kalau tu rahmat. Tuh, Ustaz tolong Ustaz, Bapak saya nak. Saya buka surah Ar-Ra'd dulu baca. Baca. Pasal dia berkat. Baca. Semua saya tengok buka Quran, bila saya baca Alif Lam Ra, depa jadi kata-kata. Depa duk ingat nanti keluar Yasin. Dan saya baca Alif Lam Ra, baca, saya duk darling. Kita pun jahat juga darling masjid mereka. Tinggal kita seorang-seorang, seorang lain orang tak ada, tak faham dia. Pasal kita duk baca, habis yang kita baca, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah, kau berkatilah orang sakit ni. Hang tahu, ya Allah, apa sakit dia. Hang tahu ubat apa yang sesuai dengan dia. Hang tahu apa yang duk ada dalam hati dia. Dan macam mana dia sedang bergelut melawan sakit, ya Allah. Hang Tuhan dia, ya Allah. Hang tolonglah dia. Hang lebih tahu makna pertolongan yang dia perlukan daripada kami semua, ya Allah. Hang tolonglah dia, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Takkan tu kita boleh buat. Lepas tu kita nampak dia nazam. Hadis Bukhari kata, laqidu mautakum, la ilaha illallah. Kita pergi kat telinga dia, la ilaha illallah. Cukup. Dia pun buka mata jigir kat kita, kita belah lah. Terus dia duduk pergi ulang, ikut saya, ikut saya. Dia lagi duduk, oh kacau ni, setan duduk kacau. Jangan duduk buat drama. Drama ni semua tak ada. La ilaha illallah. Baca, tak mana-mana pun boleh baca Quran. Tak mesti duduk dengan satu suara, tak mesti. Dia duduk dah tingkat atas, kita boleh turun juga bawah. Dia duduk dalam rumah, kita boleh duduk tepi pagar baca Quran. Bukan mesti baca bagi dia dengar. Tak mesti. Kalau segi logik, ikhwan, tu bayang yang mati tu guru tajwid, guru qiraat, yang baca ni duk anna wa lahum. Dia tu nanti mati pasal diri dia pasal. Dia tu guru tajwid. Itu sikit punya makhraj fasahah jaga. Dia ni duk main Alif Lam Mim Lam. Mana punya surah ni? Dia tu nazak nak tegur tak leh dah. Mata putih duk ling kawan ni. Mangkuk betul ya kawan ni. Buka. Apa ni? Kalau kira logik, baca dekat dia lah tak logik. Pasal apa? Kita tak tahu siapa yang mati tu. Kalau yang mati ni betul-betul jahil murakab, dia bukan tahu panjang pendek kan. Fatihah kita baca qul wallah. Dia bukan tahu. Kita piduk tepi dia, kita kata, "Ji, saya nak baca Fatihah tau." Dia pun juga tengok kita. Dia jahil murakab. Tak tahu kita bagi Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Oh, dia kata pendek yang Fatihah. Pendek apa dia duk jual kat hang? Itu cerita jahil murakab, tak apa. Tapi kalau ustaz nak mati, bukan ustaz ni lah, ustaz lain. Ustaz lain tu nak mati, hang duk pergi baca lagu tu kat dia, baca pula, berhenti pula silap. Tak kena tempat berhenti. Lepas tu ibtidak pula tak kena. Dengung pula tak cukup. Ustaz ni masa hidup, berdengung dia cukup. Dia ni pergi berhenti, tak cukup. Oh, panas ha? Nampak kita kata malaikat mai. Bukan malaikat mai. Dia semak. Dia semak dengan hang tu. Malaikat tak mai lagi. Hang tu buat dia jadi semak. Duduk dia diam sat. Pergi baca ujung-ujung. Kalau silap pun dia tak tahu. Dia baca ujung-ujung. Mudah-mudahan Allah bagi pahala di atas apa yang kita baca tu. Tapi jangan kita buat satu upacara. Itu yang kita duduk kata tu. Baca. Bila orang kata Ustaz Yasin boleh baca ke? Kita pun jadi merah muka. Daripada gelap jadi merah. Boleh bayang tak? Mana boleh tanya soalan tu? Quran ni boleh baca. Cuma kita duk habaq, kaedah jangan buat. Jangan buat kaedah. Jangan cipta kaedah. Bacalah macam mana pun. Selalu kita baca dengan tenang. Baca dengan jelas. Ambil barakah. Berhenti. Baca Quran tak habis dah. Berhenti. Apa surah kita baca? Iza waqa'atil waqi'ah, laysa li waqa'atiha kadhibah. Berhenti sahaja. Boleh tak datangan, ya Allah. Dia sakit, ya Allah. Bagilah sembuh kat dia. Sambung balik. Tenang, baca dengan tenang. Ambil masa. Jangan geluk nak berhabis. Jangan geluk nak berhabis. Ini yang agama ajar kat kita, ikhwan. InsyaAllah, ikhwan. Lepas ni, kalau diberi kesempatan oleh Allah, panjang umur sihat badan. Bab yang kelima, sebab-sebab hati menjadi sakit. Sebab-sebab dia. Ini kita akan tengok. Tapi kita punya buku ni bukan buku tazkiyah nah. Kita punya buku manhaj. Habis buku ni, baru kita jumpa buku pembersihan jiwa.
Jangan ingat, ikhwan, kerana kita duk baca ni semua, siapa pun antara kita tak ada lebih, tak ada kurang. Kita duduk nak belajar je. Jangan duk ingat ustaz ni duk baca, dia mesti dahsyat. Tak ada. Ustaz lagi raplah daripada hampa. Hampa ni kira okey punya orang. Hampa kalau tahu cerita ustaz, hampa tak mengajilah dengan ustaz. Lebih baik hampa tu ustaz tahu. Jadi tujuan kita duk mengaji tu, kita nak tahu khazanah agama kita. Macam mana Nabi ajak kita. Dan kita sama-sama nak duduk di atas jalan yang sebenar-benarnya itu. Supaya Allah makbulkan hajat kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.